الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني رحمكم الله. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid As-Saff yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan menakdirkan kita kumpul bersama di tempat semulia-mulianya tempat, sekaligus kita berada di majelis semulia-mulianya majelis, bahkan alhamdulillah kita juga berada di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita semua dari hamba-hambanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam hari ini kita masuk malam yang ke-12. Berarti lebih daripada sepertiga dari bulan Ramadan sudah berlalu dari kita. Mudah-mudahan dari hari pertama sampai hari ini, dari semua amal ibadah yang kita lakukan, khususnya ibadah puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan dan doa, mudah-mudahan Allah taala tetap memberikan kepada kita istiqomah, sehat wal afiah, serta kita diberikan panjang umur sehingga kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan dengan sempurna, dan kita keluar dari Ramadan mendapatkan anugerah karunia yang Allah Ta'ala persiapkan di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Waktu yang sangat terbatas, selesai kita menjalankan salat qiyamu Ramadan, sedikit kami ingin menyampaikan sekaligus mengajak diri kami dan juga Bapak Ibu sekalian, sadar atau tidakkah kita, kata orang Jakarta bilang engeh enggak, bahwasanya kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah, orang-orang yang disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Karena pastinya tidak semua dari hamba Allah Subhanahu wa taala sampai ke dalam bulan Ramadan. Kalau bukan karena pilihan, takdir, sekaligus sebagai bentuk keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba pilihan. Bagaimana tidak, orang-orang soleh yang terdahulu, mereka jauh waktu sebelum Ramadan, mereka sudah berdoa.
minta agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Berarti tidak semua dari hamba Allah Ta'ala yang akan sampai ke dalam bulan Ramadan. Tidak semua hamba Allah Ta'ala yang Allah pilih dan takdirkan sampai ke dalam bulan Ramadan. Kecuali mereka-mereka yang diistimewakan, yang dipilih sekaligus yang Allah persiapkan bagi mereka untuk menerima anugerah karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ada di bulan Ramadan, yang tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain. Sadarkah kita bahwasanya ini adalah anugerah Allah? Engah tidak kalau kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah sehingga kita masuk ke dalam bulan Ramadan? Kita dipersiapkan dengan hidangan, dengan jamuan, dengan anugerah, dengan karunia yang tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain, kecuali hanya adanya di bulan Ramadan yang Allah persiapkan bagi hamba-hamba pilihan. Bagaimana tidak? Sejak malam pertama di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sambut hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang diistimewakan dengan nuansa syurgawi, dengan aroma syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sejak malam pertama di bulan Ramadan Allah bukakan bagi hamba-hambanya yang sampai ke dalam bulan Ramadan, yaitu dibukakan bagi mereka pintu-pintu syurga. Subhanallah. Ini tidak ada di bulan-bulan yang lain. Nuansa aroma syurga yang menyambut kita, orang-orang pilihan, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan, iblis. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan yang dinyatakan oleh para ulama di dalam hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain yang menjelaskan sebagai bentuk penyambutan, sebagai bentuk yaitu persembahan, tanda kedatangan bulan Ramadan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang dipilih, yang diistimewakan, yang disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Bahwasanya sejak malam pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala juga disebutkan di dalam hadis tersebut sudah menganugerahkan selain aroma nuansa syurgawi, rahmat dan maghfirahnya serta keselamatan, penyelamatan daripada api neraka sudah ada pada setiap malam di bulan Ramadan. Sejak malam pertama penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga itqum minan nar, yaitu pembebasan daripada api neraka. Dan ini tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Tidak lain dan tidak bukan nuansa kondisi ini agar bagaimana setiap hamba Allah yang sampai ke dalam bulan Ramadan mereka diberikan kemudahan, diringankan untuk bisa menjalankan yaitu ketaatan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan motivasi dorongan nuansa syurga, dengan dicegah darinya yaitu bahkan sangat diperkecil sifatnya gangguan-gangguan syaitan serta hal-hal yang akan menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Ini salah satu bentuk anugerah karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah persiapkan sejak malam pertama dan di setiap malamnya di bulan Ramadan.
Dan ini pastinya tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain. Karena kita bisa sama-sama menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita ketika di dalam bulan Ramadan, frekuensi, intensitas di dalam ketaatan amal solehnya sangat signifikan berubah daripada bulan-bulan yang lain. Yang bulan sebelumnya gak pernah ke masjid, nongol muncul di masjid, bahkan ngeramikan masjid. Yang bulan-bulan sebelumnya jauh dengan tilawatil Quran, di bulan Ramadan mereka terdorong, termotivasi, dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Subhanallah. Bahkan ketika di bulan Ramadan, setiap hamba Allah berlomba-lomba dengan mencari setiap peluang amal soleh yang mereka bisa lakukan. Dengan sedekah, dengan infak, berbagi puasa, membantu fakir miskin, anak yatim, dan seterusnya. Subhanallah. Dan nuansa semangat ini tidak ada di bulan-bulan yang lain, kecuali adanya di bulan Ramadan. Karena termasuk salah satu bentuk anugerah karunia dari Allah, motivasi dorongan kepada mereka dengan nuansa yang berbeda, yang tidak akan didapat lagi hanya di bulan Ramadan. Sehingga setiap dari kita pastinya dengan kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini bukan hal yang biasa, bukan hal kecil, tetapi sesuatu yang sangat luar biasa. Subhanallah. Bagaimana yang sebelumnya jauh dari masjid bisa dekat dengan masjid, jauh dari Al-Quran bisa dekat dengan Al-Quran, yang mereka lupa dengan saudara-saudaranya yang perlu dibantu, tapi ketika di Ramadan, subhanallah, tumbuh semangat semua di dalam menjalankan ketaatan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bentuk anugerah karunia yang luar biasa, yang hanya adanya di bulan Ramadan, yang Allah juga berikan kepada hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semangat dan ekspresi yang mereka lakukan semua di bulan Ramadan, yang mungkin mereka sebelumnya tidak pernah meningkat intensitas ketaatannya kepada Allah, tidak lain dan tidak bukan, yaitu sebagai bentuk syukur kepada Allah. Karena dengan kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk syukur yang hakiki, ketika kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan, kita ekspresikan dengan semakin taat dan tunduk kepada Allah. Ini bentuk syukur yang hakiki. Mudah-mudahan mereka-mereka yang tumbuh semangatnya, yang berubah situasi kondisinya, dekat dengan masjid, bahkan dia intensif datang ke masjid, dekat dengan Al-Quran, peduli membantu, bahkan sangat besar di dalam memberikan, yaitu bantuannya di dalam kepentingan Islam, umat Islam, fakir miskin dan yang lainnya. Mudah-mudahan semua yang sudah mereka lakukan, Allah Ta'ala berikan hidayah dan istiqomah kepada mereka, sekaligus sebagai bentuk yaitu ekspresi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita juga masuk di dalamnya. Karena dengan kita lupa dan lalai, tidak ngeh bahwasanya ini adalah anugerah karunia Allah, kita dikhawatirkan akan termasuk daripada salah satu yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mereka disampaikan ke dalam bulan Ramadan, tapi mereka tidak sadar, mereka tidak ngeh. Nabi mengatakan di dalam salah satu hadis yang sahih, raghma amfi ahadikum, sungguh sangat rugi, celaka, man adraka Ramadan, orang-orang yang disampaikan ke dalam bulan Ramadan, thumman salakh walam yughfar. Mereka dipilih, ditakdirkan oleh Allah,
tapi mereka tidak bisa mengekspresikan syukur kepada Allah. Mereka tidak bisa menjalankan situasi, kondisi, nuansa yang ada di Ramadan. Mereka hanya sekedar meramaikan masjid. Mereka cuma sekedar berpuasa, sekedar ikut-ikutan dan seterusnya. Mereka masuk di bulan Ramadan, sampai di bulan Ramadan, tapi sampai Ramadan berlalu, mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang-orang yang rugi dan orang-orang yang celaka. Na'udzubillah min dalik. Dan pastinya ini ada. Mudah-mudahan Allah ta'ala tidak menjadikan kita daripada orang-orang celaka yang rugi, yang mereka berada di bulan Ramadan, sehingga Ramadan berlalu tanpa mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita mohon mudah-mudahan Allah ta'ala menjadikan kita daripada hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan syukur yang hakiki, selain dengan lisan dimantapkan di dalam hati, dan kita yakini bahwasanya sampainya kita ke Ramadan adalah anugerah karunia Allah, serta kita ekspresikan syukur kita yaitu dengan semakin tunduk taat, semakin meningkatkan daripada aktivitas amal soleh, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Bulan Ramadan yang pastinya bukanlah hal yang baru bagi kita. Setiap dari kita dipastikan di dalam menjalankan ibadah Ramadan, kita itu lebih banyak daripada puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ahlihi wa sahbihi wa sallam. Setiap dari kita berpuasa lebih dari 10 kali. Ada yang 15 kali, 20 kali, ada yang 30 kali, bahkan 40, bahkan mungkin ada yang 50 kali berpuasa di bulan Ramadan. Rasul sekitar 8 kali beliau hanya berpuasa. Para sahabat pun juga tidak lebih, tidak banyak, mungkin lebih banyak kita daripada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam menjalankan ibadah puasa. Tetapi yang perlu sama-sama kita renungkan dan juga sekaligus introspeksi buat diri kami dan juga buat kita semua di dalam menjalankan ibadah puasa yang sudah puluhan kali kita jalankan, pertanyaannya, sudahkah puasa yang kita jalankan yang sudah berkali-kali ini bisa benar-benar merubah daripada nilai ketakwaan kita kepada Allah? Masing-masing dari kita menjawabnya sekaligus untuk bisa menilai sebesar apa nilai takwa yang sudah kita dapat dengan berkali-kali puasa yang sudah kita jalankan. Karena ibadah puasa, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan salah satu syariat yang sangat signifikan, yang sangat besar dampaknya terhadap ketakwaan seseorang. Sehingga satu-satunya ibadah yang dijelaskan di dalam Al-Quran yang dampak ibadah tersebut yang sekaligus akan mengangkat derajat seseorang, ketakwaan seseorang di sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana firmannya di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Allah memerintahkan di dalam ayat ini puasa. Bahkan kalimatnya cuma tunggal. Apa dampaknya ketika seseorang bisa berpuasa? Dijamin walaupun dia satu kali hanya berpuasa di masa hidupnya. Asyam faqat. Dengan tidak ada berbilang di dalamnya, tapi benar-benar puasa yang seutuhnya. Puasa yang benar-benar memberikan dampak nilai terhadap ketakwaan seseorang, la'allakum tattaqun, yang akan menggolongkan, mengangkat derajat seseorang, nilai ketakwaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pastinya berbeda dengan yang lain.
Karena puasa termasuk salah satu sebab yang sangat signifikan yang akan bisa merubah daripada nilai ketakwaan seseorang. Sehingga dengan puasa yang sudah kita jalankan berkali-kali, sebesar apa nilai takwa yang sudah kita dapat? Peringkat di mana daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita dapat? Masing-masing dari kita yang bisa mengukur daripada ketakwaan kita masing-masing. Karena dipastikan takwa adalah sebuah anugerah karunia yang menjadi bentuk tingkat derajat yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala, sekaligus menjadi gelar yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran sebagai hamba yang paling mulia di sisi Allah, bukan dengan gelar yang lain. Atqakum. Di dalam surat Al-Hujurat Allah Ta'ala menjelaskan, inna akramakum indallah atqakum. Semulia-mulia daripada kamu sekalian, yaitu yang paling tinggi tingkat ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, takwa tidak mudah, sangat berat. Tantangan, rintangan, godaan, dan juga perubahannya pun sangat luar biasa, tidak mudah. Sehingga tidak ada satupun hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berani mengatakan terhadap dirinya paling takwa kepada Allah, yang memiliki nilai takwanya berbeda dengan yang lain, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam salah satu hadis, beliau pernah menjelaskan di depan para sahabat, di dalam salah satu momentum ketika ada salah seorang sahabat yang akan mengambil langkah-langkah ibadah tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seseorang ada yang berpuasa terus, ada yang mau sholat malam terus, ada yang berbujang, dia tidak mau nikah semasa hidupnya. Kemudian Nabi katakan, apa yang menjadi obsesi kamu sekalian? Kenapa kamu tidak mengikuti tuntunanku? Ketahuilah, aku yang paling takwa di antara kamu sekalian. Sehingga derajat takwa, nilai ketakwaan menjadi target utama daripada setiap kita di dalam menjalankan ibadah, khususnya di dalam bulan Ramadan. Sehingga kesempatan Allah Ta'ala menakdirkan kita di bulan Ramadan, disampaikan ke dalam bulan Ramadan, bahkan kita sudah bisa melalui sepertiga daripada bulan Ramadan. Ini adalah bentuk anugerah, bentuk karunia dari Allah, diberikan kepada kita, dipilihkan kepada kita, kita diistimewakan menjadi hamba-hambanya yang akan mendapatkan anugerah karunia daripada bulan Ramadan. Sehingga sungguh sangat sedih, prihatin, ketika kita sudah sampai ke dalam bulan Ramadan, kemudian kita menyia-nyiakannya, kita tidak memanfaatkan daripada setiap waktu yang ada di bulan Ramadan dengan mengumpulkan sebesar mungkin, yaitu anugerah karunia yang Allah Ta'ala persiapkan di bulan Ramadan, tapi malah dia isi dengan hal-hal yang lain, yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, bahkan dia juga berani, subhanallah, di bulan Ramadan masuk di dalam hal-hal yang akan mengancam daripada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia keluar daripada, yaitu kode etik puasa itu sendiri, yang punya kode etik menahan diri. Dia bisa berpuasa daripada makan minum di kurun waktu yang cukup panjang, tapi dia tidak bisa menahan dirinya, yaitu khususnya dari anggota tubuhnya. Dia tidak bisa menahan matanya daripada pandangan-pandangan yang dilarang. Dia tidak bisa menjaga telinganya, menahan telinganya daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan juga dia tidak bisa menjaga lisannya, menahan lisannya daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan juga dia tidak bisa menahan, menjaga daripada tangannya hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga digolongkan
termasuk orang-orang yang tadi na'udzubillah min dalik, mudah-mudahan diselamatkan kita semua, orang yang sampai ke Ramadan tapi mereka tidak bisa memanfaatkan daripada anugerah karunia yang ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan tidak termasuk daripada orang-orang yang sampai ke Ramadan, Ramadan berlalu tidak mendapatkan ampunan dari Allah karena dia bukan mencari anugerah karunia dan juga bukan berharap rahmat dan ampunan Allah serta pembebasan dari pada api neraka, malah dia masuk di dalam hal-hal yang akan mengancam daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan, anugerah karunia yang ada di bulan Ramadan, kita tak akan cukup waktu. Tidak akan cukup tenaga untuk bisa meraih seluruh anugerah karunia yang ada di dalam bulan Ramadan. Mustahil. Waktu kita terbatas. Tenaga kita juga terbatas. Apapun yang dimiliki oleh kita, pastinya semuanya sangat terbatas. Tetapi agama Islam, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sudah memberikan panduan, memberikan guidance, sekaligus beliau menuntun kita bagaimana caranya agar setiap hamba Allah Ta'ala yang berada di bulan Ramadan, sehingga setiap dari mereka bisa mendapatkan seluruh anugerah karunia yang ada di dalam bulan Ramadan. Setelah mereka berusaha, berupaya dari setiap waktunya, di setiap harinya, di setiap pekannya, di sepertiga pertama, sepertiga kedua, dan selanjutnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan kuncinya agar setiap dari mereka yang sampai ke dalam bulan Ramadan, mereka bisa mendapatkan seluruh anugerah karunia yang ada di dalam bulan Ramadan. Kunci ini pastinya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang juga beliau praktekkan, beliau jalankan. Karena di dalam menjalankan ibadah Ramadan, beliau juga mempersiapkan, yaitu usaha upayanya, semangatnya ada intensitas yang berbeda dari hari demi hari. Di 10 hari pertama, 10 hari kedua semakin meningkat. Apalagi ketika sampai di 10 hari yang terakhir, beliau semakin meningkat. Beliau full maksimal di dalam mencari meraih anugerah karunia yang Allah Ta'ala turunkan di dalam bulan Ramadan. Karena pada 10 terakhir, disanalah ada kuncinya yang akan mengantarkan seseorang ke dalam pintu dengan kunci tersebut, dan dia akan mendapatkan seluruh anugerah yang ada di dalam bulan Ramadan. Sehingga ketika kita bisa mempersiapkan sejak awal, kita sudah bisa memplanning dan juga bisa memfokuskan seperti yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anjurkan kepada kita. Selain kita mencari meraih seluruh anugerah Ramadan, Nabi juga menganjurkan untuk memfokuskan, memaksimalkan all out lebih daripada hari-hari sebelumnya ketika masuk di 10 terakhir. Karena Nabi sekaligus juga mengingatkan, barang siapa yang terlewatkan, terhalangi mendapatkan kunci tersebut sehingga dia tidak bisa masuk melalui pintu tersebut untuk mendapatkan seluruh kebaikan Ramadan, sungguhlah dia orang-orang yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan. Apa kuncinya? Secara singkat kami akan jelaskan, walaupun tentunya cukup panjang penjelasannya, dan mudah-mudahan nanti kami akan lebih perluas lagi dan kami akan lebih perjelas lagi, mendetail ketika kajian duha tanggal 18 nanti, yaitu di dalam materi tentang pembekalan i'tikaf, untuk pembekalan i'tikaf. Di 10 terakhir di dalam salah satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam bersabda, telah datang menghampirimu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan
yang dibuka pintu-pintu syurga, tidak ada yang satupun ditutup. Ditutupnya seluruh pintu neraka, tidak ada satupun yang dibuka. Dan dibelenggu, diikatnya syaitan-syaitan. Kemudian Nabi mengantarkan, menjelaskan bahwasanya ada kunci di bulan Ramadan, yaitu ada satu malam yang malam tersebut lebih utama daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalangi mendapatkan malam tersebut, malam yang penuh dengan kebaikan, sungguh dia akan terhalangi mendapatkan kebaikan tersebut. Sehingga pintunya, kuncinya, yaitu melalui malam Lailatul Qadar. Bagaimana kriterianya, bagaimana meraihnya, tepatnya pada malam keberapa, pastinya apa yang harus kita lakukan, dan seterusnya. InsyaAllah mudah-mudahan kami akan perjelas nanti di dalam materi yang akan datang, yaitu kajian duha tanggal 18. Paling tidak setiap dari kita untuk sudah bisa mempersiapkan, untuk bisa lebih memfokuskan di 10 terakhir. Di sanalah puncak Ramadan. Di sanalah adanya pintu atau kunci yang akan mengantarkan kita untuk bisa mendapatkan seluruh kebaikan Ramadan. Jangan kita semangat di awal, semangat di sepertiga awal, sepertiga berikutnya, kemudian ketika di terakhir kita sudah loyo, udah turun semangat kita. Padahal hakikatnya puncak Ramadan adanya di 10 terakhir. Karena malam Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quranul Karim, yaitu di 10 terakhir. Di salah satu daripada malam yang ada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita, karena termasuk salah satu daripada keistimewaan malam tersebut, yaitu malam di mana diturunkannya takdir setiap hamba Allah yang akan terjadi setahun yang akan datang. Kumpulnya kita pada malam hari ini, masuknya kita ke dalam bulan Ramadan tahun ini, dan siapa yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar tahun ini, takdirnya sudah diturunkan sejak malam Lailatul Qadar tahun yang lalu. Listnya, namanya sudah ada pada malaikat-malaikat Allah. Siapapun mereka yang akan sampai ke Ramadan, yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, Allah sudah turunkan sejak malam Lailatul Qadar tahun yang lalu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selain menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan, bahkan kita nanti bisa menyelesaikan bulan Ramadan dengan sempurna, sekaligus kitalah orang-orang yang nantinya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang sangat bernilai, malam yang sangat berharga, sekaligus menjadi kunci akan mendapatkannya, yaitu seluruh kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat dan juga memberikan motivasi, khususnya buat diri kami dan juga buat jemaah sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين.